selamat atas pemenang undian giveaway dari Parer Motor ya, kaos di minggu lalu yang sudah komen jawab benar ada 5 kilometer 15.000 yang pas motor sangat sehat, sangat terawat. Di Parer dikasih harga 21 Kawasaki Ninja 250cc any per seri motif terakhir tahunnya 2016 nopolnya L Surabaya. Untuk kilometer sangat rendah banget. Kilometer masih berapa ini bro? 6.000 W Gersik. Kunci ganda ada 2, buku servis ada, buku panduan ada. Kilometer di angka 5.000 bro ya. Sabtu Minggu untuk motor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unit motor yang ada di sini yang siap dikinang sama. Ingat Ninja, ingat Parer Motor, mencoba dan terus mencoba, jalankan amanah karena apa, kepuasan konsumen adalah tujuan utama Parer Motor. Jadi setiap ada kegiatan itu wajib di vlog ya. Kadang itu ada update harga dan juga ada pembelian, ada ter-DP dan juga ada sold out. Jadi itu wajib. Nah, dan ini salah satu wajib tuntutan kerja ya Parer Motor. Jadi ini rencananya mau update hasil buruan hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan sekarang pas ini motor semua habis di detailing, udah siap gas, motor sehat, motor istimewa, motor glowing ya, motor berkualitas. Dan ini kemarin bro ya, kemarin ada apa gift dari Parer Motor untuk apa update yang kemarin minggu kemarin ada 5 pemenang janji Parer Motor kasih couch street ya. Selamat atas pemenang undian giveaway dari Parer Motor ya, kaos di minggu lalu yang sudah komen jawab benar ada 5 orang ya. Ada Mas Joko dan juga Bangkai Kau, terus DK Plat AB2, Liham Firmansa, Muhammad Rofik ya. Dan ini nama-nama channel beliau pemenangnya untuk gift Parer Motor minggu lalu. Makanya dukung terus channel Parer Motor, nanti langsung di japri sama kru Parer Motor langsung dikirim ke rumah beliau giftnya ya. Dan untuk yang nonton belum subscribe jangan lupa subscribe gratis, dan juga untuk yang sudah subscribe terima kasih banyak atas kepercayaannya dan atas dukungannya ya sepenuh hati, karena tanpa kalian semua Parer Motor bukan apa-apa. Berkat kalian semua Parer Motor itu makin lama makin melebarkan sayap, makin dikenal di media ya, untuk kualitas dan juga untuk kinerja jalankan amanah, kayak gitu bro ya. Soalnya Parer Motor itu nggak mau customer kecewa, maunya itu customer itu yang pasti seneng sekali setelah beli motor di sini. Tuntutan kerja Parer Motor kayak gini, jalankan amanah. Dan kita langsung aja bro ya, kita mau apa review 5 unit ya, motor yang glowing-glowing, motor sehat, motor siap gas di Parer Motor. Kita langsung mulai Kawasaki Ninja 250cc RR Mono tahunnya 2015 registrasi, nopolnya Wingersik. Motor sehat, motor glowing, full ori semua, warna red solid, pajak plat hidup, kilometer di angka 15.000 bro ya. Kilometer 15.000 yang pasti motor sangat sehat, sangat terawat. Di Parer dikasih harga 21 juta saja ya. Terus ini Kawasaki Ninja RR Mono ya, standar, yang ini ABS bro ya, yang ini tadi ABS, tipe ABS 21 juta, yang ini standar 2016
Ini pajak plat sudah dalam proses, sudah baru. Untuk kilometer, untuk motor ini 30.000 ya. Ini di pasar dikasih harga 25.000. Motor Muno 250cc warna red solid, pajak plat baru. Yang pasti motor siap gas, full ori. Terus kita lanjut, motor langka, motor booming ya. Motor yang lagi demam di media, yang lagi dicari-cari sama sang kolektor. Jadi motor viral, motor langka di pasar motor. Ini Kawasaki Ninja RR New Limited Edition tahunnya 2016 registrasi. Nopolnya W Sidoarjo. Kemarin ada dua, yang kemarin itu bongkar servis. Yang ini full standar segel pembawaan dari baru, tangan pertama dari baru. Kunci ganda ada dua. Dan untuk kilometer 10.000, tembus semua, tangan pertama dari baru. Enggak ada PR, siap gas. Ini motor di parah dikasih harga 33 juta ya. Kita lanjut, Kawasaki Ninja 250cc FI, nopolnya L Surabaya, warna white retro. Untuk motor ini tahunnya 2015 registrasi, kilometer di angka 23.000. Ini di parah dikasih harga 34.500. Terus kita lanjut, Kawasaki Ninja 250cc Any per seri, motif terakhir, tahunnya 2016, nopolnya L Surabaya. Untuk kilometer sangat rendah banget. Kilometer masih berapa ini, Bro? 6.000. Masih 6.000 sesuai kondisi real. Motor yang lagi banyak dicari-cari, ini motor ya. Lagi viral, banyak juga peminat yang anniversary gini ya. Ini di parah dikasih harga 46 juta dapat motor ABS low KM, pajak plat hidup indikator normal. Kita lanjut, Kawasaki Ninja, Ninja Jet ini tahunnya 2014 registrasi, ini 2013, nopolnya L Surabaya. Untuk motor ini kilometer 25.000 ya. Ini di parah dikasih harga 29.800 ya. 29.800. Kita lanjut, Kawasaki Ninja 250cc warna hijau cendol, tahunnya 2016 registrasi, tangan pertama dari baru ya. Untuk kilometer di angka berapa ini? Nggak kelihatan. Kilometer sekitar 25.000-an kalau nggak salah ini. Ini motor tangan pertama dari baru, ini di parah dikasih harga cukup dengan harga 37.500, tahunnya 2016 registrasi. Kita lanjut, motor 2 tak Kawasaki Ninja 150 tipe R ya. Ini untuk mesin standar bongkar servis, untuk bodi masih full ori semua, pembawaan dari baru, nopolnya L Surabaya, tahunnya 2014 ya. Ini kilometer di angka 19.000 ya. 19.000 indikator normal, dan juga bodi full ori di parah dikasih harga 22.900. Ini yang agak langka, KLX 230, ini motor second rasa baru, tahunnya 2020 registrasi, nopolnya W Gresik. Kunci ganda ada dua, buku servis ada, buku panduan ada. Kilometer di angka 5.000 bro ya. Kilometer 5.000, ini punya sahabat peran motor, jadi motor tahu pemakaian, sangat minim pemakaian. Dan juga untuk pelek, ada yang pelek variasi warna hitam satu set sama knalpot nori bumi, jadi ini dapat dua set juga bisa, apa adanya gini juga bisa. Jadi kalau apa adanya gini di parah dikasih harga 37.500, tapi kalau mau yang set sama pelek sama knalpot itu 39.500, dapat dua set semua. Untuk pelek tinggal pasang saja, sudah komplit sama tromol, sama ban, sama knalpot nori bumi full system. Motor sehat, motor second rasa baru, tahunnya 2020 registrasi, nopolnya W Gresik, KLX 230 bro ya. Ini adiknya KLX BF, tahunnya 2019 ini bro ya. Nopolnya W Gresik, warna hijau ya. Untuk motor siap gas, glowing banget, kilometer di angka 16.000. Motor sehat, full ori, mesin segel, body full ori,
pajak plat hidup semua. Ini di Parang dikasih harga cukup dengan harga 27.900. Dan juga untuk motor-motor ini bro, semuanya yang pasti itu ada BPKB, ada STNK, komplit semua, pajak hidup, dan juga yang pasti bergaransi. Dan juga untuk wilayah Jawa Timur, khususnya Gresik dan sekitarnya, tahun 2013 ke atas bisa kredit. Untuk luar Jawa Timur bisa di tahun 2015, tapi pengajuan dulu ke Binance. Dan untuk yang luar pulau itu pembeliannya harus cash. Nanti yang pasti aman terkendali untuk masalah pengiriman, dan juga pasti ada garansi di par motor. Untuk masalah perpanjang, mau ganti plat, mau cabut berkas, yang pasti siap dibantu. Dan yang di dalam Jawa Timur, kalau mau jual lagi, mau tukar tambah, yang pasti bisa, kita ngikuti harga pasaran kayak gimana bro ya, kayak gitu. Dan untuk motor-motor ini yang pasti ada garansi, bisa dicek ke service dealer berpengalaman juga bisa. Nanti kalau ada apa-apa langsung kontak saja, sesuai apa enggak untuk motor, dengan keadaan gimana, speknya kayak gimana, sesuai apa enggak sama di media, kayak gitu bro ya. Jadi ini hasil buruan minggu ini di Parang Motor. Dan juga setiap ada kegiatan itu wajib di vlog, jadi nggak ada kata bosan mencoba dan mencoba, soalnya kepuasan konsumen adalah tujuan utama Parang Motor. Soalnya di sini nggak ada istilah ucur tipu menipu, di sini mencari saudara. Dan setiap pembelian di Parang Motor itu dapat gift street dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah berkat vlog kayak gini ya, Parang Motor tiap hari nggak ada kata nggak laku, tiap hari itu boket sold out yang tengok ya, jangan bosan-bosan. Karena kinerja kualitas Parang Motor alhamdulillah semakin lama semakin maju. Dan juga setiap hari Sabtu Minggu itu pasti ada update harga, kayak gitu bro ya. Ya bro, ini kayaknya udah cukup bro ya. Ini cuma review Parang Motor, review update harga mingguan setiap Sabtu Minggu untuk motor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 unit motor yang ada di sini, yang siap dipinang sama dulur-dulur yang lihat media ya. Mudah-mudahan habis review gini ada yang japri, ada yang suka. Soalnya setiap habis update pasti ada antara 2-3 unit pasti ada yang sol ya. Jadi untuk dulur-dulur yang lainnya barangkali ada yang minat untuk motor-motor yang klasik, motor yang apa saja, yang 250, 650 ada di belakang, 250 ini ada di belakang sini, di atas ada 150 yang stok kemarin-kemarin sudah ready semua. Dan juga ini yang baru hangat ya, masih hangat. Kayaknya udah cukup ya bro ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.